Yeay, sudah hari Sabtu lagi. Ini artinya waktunya Miss Nen Dokter untuk update. Saat sampai di lokasi air terjun batu, tiba-tiba saja Mo Yuyue muncul dan menyapa Jun Jiu. Hal ini membuat Seo Woo terkejut setengah mati. Jun Jiu heran kenapa ada sosok Mo Yuyue. Karena Bill akan terjadi hal yang bahaya kalau dia ketahuan. Muye pun berkata kalau dia gabut terus kesepian di rumah sendirian, jadi menyusul ke sini. Junjiu pun mengelak karena mereka tidak bertinggal di tempat yang sama, hanya bersebelahan. Sementara bagi Muye, meskipun tinggal di sebelah, sama saja seperti hidup bersama. Junjiu bertanya kepada Muyue apakah dia ingin pergi ke air terjun batu dengan dirinya. Namun Muyue menjawab, dia datang ke sini hanya untuk menonton dan menemani. Segala sesuatunya harus dilakukan oleh sendiri, oleh Junjiu. Siwo pun membalas, kalau cukup untuk menemani Junjiu, dirinya saja juga bisa. Mojue lantas membalas perkataan Xiao Wu. Dengan tubuh kecilnya seperti itu, hanya percikan air terjun saja sudah membuat Xiao Wu terpental. Xiao Wu pun kesal dan ingin mencakar Mojue, namun ditahan oleh Jun Jiu. Karena Jun Jiu ingin pergi sendiri dan air terjun batu kekuatannya tidak main-main, Xiao Wu diminta Jun Jiu untuk tinggal. Sementara itu, tiba-tiba muncul beberapa murid dari sekte Tianwu. Salah seorang murid bernama Wang Heng menyatakan perasaannya kepada Jun Jiu. Hal ini membuat Mo Yue murka mendengar pernyataan murid tersebut. Tapi ternyata suka yang maksud di sini adalah agar Jun Jiu mau bersaing dengan dirinya. Karena murid ini sangat mengagumi Jun Jiu. Sebelumnya dia sudah berunding dan bertarung dengan yang lainnya dan memutuskan siapa yang akan bertarung dengan Jun Jiu. Mo Yue akhirnya paham kalau kata-kata yang diucapkan oleh murid sekte Tianwu tidak seperti yang dikatakan, dan kata favorit yang begitu istimewa digunakan dengan cara seperti ini. Hal inilah pula yang membuat Jun Jiu disukai oleh Mo Yue. Jun Jiu pun bilang agar Mo Yue menyudahi gombalannya. Sementara itu, Xiao Wu dengan kesal menggigit entah itu lengan atau kaki dari Muyue karena gambarnya tidak jelas ya. Dengan kesalnya sembari meminta agar Muyue menjauh dari Jun Jiu. Bagaimanakah duel yang akan terjadi antara Jun Jiu dengan murid sekte Tianwu? Mari kita saksikan bersama video Miss Nin Doctor berikut ini. We'll be right back.
Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.